Oke, dan sekarang kita ke Three Master, silakan. Master Igun, Master Rina, dan Master Berta. Besok-besok liatin dulu ya, si gendut udah berdiri belum? Lagi ngomong apa kagak? Iya. Oke. Kata anak Ben yang ngebales, makanya lain kali berdirinya cepetan karena lu operan. Terima kasih. Terlalu lama. Oke, ini Master Brad Berta mau ngomong serius. Silakan Master. Oke. Terima kasih. Sama-sama bro. Hei, bro. Boleh berdiri Master Berta? Saya tidak nyaman. Atur, dia mau atur. Duduk. Dia mau atur, duduk. Atur. Okay. Terima kasih. Iya, sayang. Sayang, wow deh. Agak belok ke sini, nak. Kesini, kesini. Jangan tengok takut, wajah. Sayang. Jangan takut. Ya, agak membelok. Sama badannya, nak. Badannya, ya. Sudah terisak-isak? Sudah selesai? Mungkin karena sudah nangis jadi kelihatan cantik banget. Eksotik. Udah lepas. Udah lepas. Udah lepas beban yang udah disampaikan. Ya. Mudah-mudahan lepas semuanya. Seperti yang saya katakan tadi, sepanjang lagunya kamu ambitusi, jadi tidak ada notasi yang mencapai makomnya. Tetapi saya tahu bahwa itu datang karena kamu tercekat di sini. Ada ketidakbebasan dari banyak hal yang menghimpit kamu. Dan itu ketika saya tahu, saya akan sangat biadab kalau saya tidak memberikan permakluman. Saya berikan sepenuh kasih, sepenuh jiwa, saya tulus, seikhlas lagu yang kamu nyanyikan bahwa saya memberikan ruang untuk kamu bergerak, untuk kamu melaju di berikutnya. Kecuali untuk SMS di luar kuasa saya ya. Saya yakin kamu bisa membawa lagu tadi, mudah-mudahan kreatif bisa memberikan kesempatan WOD untuk membawakan lagu itu lagi dalam kondisi yang sudah plong. Bukan yang masih tercekat seperti tadi, benar, setuju? Setuju ya. Nah, Pak Ode, saya berikan selamat untuk kamu. Mudah-mudahan malam ini adalah malam emasmu. Ya, oke. Okay. Yenti. Iya. Yenti agak maju nak. Ketutup sama Pak Ode. Agak sini sayang, ntar marah lagi dia. Iya. Tidak marah, hanya iya, saya. Hanya loud. Iya, loud. Cantik. Loud. Iya, molek. Silakan. Yenti, saya suka sekali penetrasi kamu nyanyinya, itu buat saya alami sekali ya, natural sekali. Satu yang tidak natural, singkat saya sebutkan, gayanya seperti matematika, jadi terhitung semua. Jadi misalnya menarik tangan dari sini, ditariknya kayak matematika. Itu gak, nanti partnya stage A kali ya. It's okay, okay, karena nanti nyambung juga. Okay. Ini spontan sih ya, iya partnya ibu. Iya, iya. Kalau juga ngomong, gak apa-apa. So, okay, saya tarik kembali kata-kata. Yeah, okay. Yenti untuk nyanyi tidak masalah. Iya. Yeah. Ya, tidak masalah. Saya kembalikan kepada ibu. Kasusnya masih sama ya, tangan ke depan. Terima kasih. Ya. Masih sama tangan ke depan. Sebetulnya boleh saya maju ke depan? Lanjut, silakan. Boleh Master Rina. Iya. Sebetulnya kalau untuk masalah teknis tangan ke depan ke samping sebetulnya itu udah jadi kebiasaan. Jadi karena dari awal saya perhatikan banyak peserta yang begitu dan pada jadi kalau saya gini, udah nilai peserta, kemudian saya mengevaluasi diri saya. Jadi saya pengen lihat kalau saya nyanyi, saya begitu juga enggak ya melakukan hal itu juga enggak ya? Ternyata memang ada beberapa yang saya juga melakukan hal itu. Jadi kayak memang mungkin itu sudah terbiasa karena ada orang yang sering melihat penyanyi-penyanyi dengan gaya yang begini dan begitu dan akhirnya itu dijadikan patokan bahwa gaya panggung tuh ya begitu gitu. Paham enggak? Jadi untuk kali ini PR-nya adalah kalian harus menikmati lagu itu dan mencari apa lagi ya gitu. Ini kan karena tadi kalian udah dinilai. Sayang jangan ngelamun sayang. Ya? Yeah. Ya? Konsentrasi ya. Oh udah jangan bengong ya, ngeri. Tahu-tahu mata melotot aja. Wendy. Wow deh gini deh. Wow deh madep ke belakang gini. Ha! Dah kelar jadinya. Oke, tahan dulu ya. Pas kamu ha, Ben. Posisi lu di